Satu lagi perkara yang kita bincangkan ialah ramai ibu bapa yang kedua-dua mereka bekerja mempunyai masalah jika mempunyai anak yang anak-anak kecil dan mereka perlu menghantar ke taska misalnya supaya membolehkan mereka bekerja. Dan kita juga dapati ada majikan-majikan swasta misalnya memaksa pekerja mengambil cuti tanpa gaji kalau nak menjaga anak di rumah. Ini merupakan isu yang saya dah sebutkan bahawa mereka tidak boleh membuat paksaan seperti itu. Tapi ada juga yang dilakukan. Oleh itu, untuk menyelesaikan isu ini, maka kita telah bersetuju membenarkan taska beroperasi. Sebenarnya kita dah benarkan, cuma waktu itu SOP adalah SOP asas kepada taska ini. Kita dah ada kat SOP. Daripada 7,000 taska, oleh kerana tidak ada SOP yang diperkemaskan lagi, hanya 304 taska saja yang telah pun beroperasi. Hari ini kita telah meminta Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ataupun KWKM untuk membentangkan operasi yang diperkemaskan berhubung dengan operasi taska. Oleh itu, kita telah pun bersetuju dengan operasi yang kita anggap lengkap dan kemas, dibincangkan bersama dengan KKM dan sebagainya. Jadi kita bersetuju, iaitu SOP ini lengkap sewaktu menghantar baby tersebut atau anak-anak ke pusat taska, sewaktu penjagaan, sewaktu mengambil pulang anak dan sebagainya, semua di dalam SOP yang telah pun diperkenalkan oleh KWKM. Oleh itu, kita dengan ini membenarkan 6,000 baki, ya, baki taska yang belum dibuka sebanyak 6,696 taska. Membenarkan mereka beroperasi. Mulai daripada sekarang, mereka boleh beroperasi dan mereka boleh merujuk SOP yang saya sebutkan tadi melalui laman web KWKM dan juga Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk SOP yang lebih detail supaya mereka boleh memulakan operasi taska ni.